Dalam prosesi pernikahan orang Dayak, sering kita melihat luang sekepeng yang dihiasi dengan daun kelapa, buah-buahan, dan juga pagar dari pohon tebu. Inilah yang disebut orang Dayak, Natas Banyang. Natas Banyang ini adalah merupakan nasar atau hajat dari keluarga mempelai. Agar mempelai yang dinikahkan bisa menjadi keluarga yang rukun dan juga keluarga yang bahagia. Selain buah-buahan, di sini juga terdapat piring yang berisi beras, telur, ayam, gula merah, dan juga buah kelapa. Sebelum calon mempelai pria menuju rumah calon mempelai wanita, rombongan dari mempelai pria berkumpul untuk bersama-sama berjalan mendampingi calon mempelai pria. Sambil berjalan, rombongan juga diiringi dengan tari-tarian oleh para wadian. Para wadian beserta rombongan hanya bisa berjalan sampai depan banjang saja. Karena disinilah nanti rombongan akan mengadakan beberapa upacara adat. Para penari pria biasanya berjumlah 5-6 orang. Dan juga, ada penari wanita yang biasanya berjumlah 7-8 orang. Yang memakai selendang, serta memakai hiasan kepala yang terbuat dari daun kelapa. Setelah rombongan calon mempelai pria sampai di banjang, wadian pun menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga yang akan melaksanakan acara adat. Setelah wadian menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga, di sini rombongan calon mempelai pria disambut oleh pihak rombongan calon mempelai wanita. Semua keluarga atau kerabat calon mempelai wanita berkumpul untuk menyambut kedatangan rombongan keluarga calon mempelai pria. Calon mempelai pria dan keluarga pun disuruh duduk untuk menunggu acara yang akan dipandu oleh para mantir adat. Sebelum memasuki acara-acara selanjutnya, di sini terlebih dahulu diadakan acara yang disebut Tampung Tawar. Tampung Tawar ini biasanya dilakukan oleh pihak dari keluarga mempelai wanita atau bisa juga dilakukan oleh mantir adat. Setelah itu mantir dari pihak mempelai pria diberi minuman yang orang Dayak sebut tuak. Tuak ini adalah minuman penyambut kepada rombongan dan mantir yang baru datang. Selanjutnya, mantir adat dari pihak wanita bertanya kepada mantir adat pihak pria,
apakah tujuan dan maksud kedatangan calon mempelai pria beserta rombongan. Dan dijawab oleh mantir adat, maksud dan tujuan kedatangan mereka ke sini. Jawabannya pun dijelaskan melalui bentuk nyanyian. Dan bahasa yang digunakan pun adalah bahasa dari suku Dayak. Setelah mengetahui maksud dan tujuan rombongan pihak pria, mantir adat dari pihak wanita pun menerima rombongan tersebut, yang dijelaskan juga melalui bentuk nyanyian. Setelah kedua belah pihak sudah sepakat, maka mantir pihak wanita akan memotong salah satu penghalang yang berupa sebatang pohon tebu. Inilah yang disebut potong pantan atau netek pantan. Setelah memotong satu penghalang, mantir membagikan buah-buahan kepada tamu atau kepada rombongan pihak pria dan pihak wanita. Selanjutnya, mantir dari pihak pria juga akan memotong satu penghalang. Ketika penghalang sudah dipotong, barulah calon mempelai pria bisa masuk beserta dengan rombongan. Sebelum berjalan masuk, mantir meletakkan pisau di kepala calon mempelai pria dan keluarganya. Selanjutnya, calon mempelai pria dibawa masuk oleh para wadian dan keluarga untuk menuju pelaminan. Dan semua keluarga dari pihak pria beserta rombongan dipersilahkan memasuki ruangan atau tempat yang sudah disediakan. Di sini, keluarga beserta rombongan akan dihibur kembali oleh para wadian. Musik yang dimainkan pun adalah alat musik tradisional khas suku Dayak, yaitu alat musik yang disebut kangkanung, gendang dan juga gong. Para penari pria dan wanita bersama-sama menari untuk menghibur rombongan dari pihak calon mempelai pria maupun dari pihak calon mempelai wanita. Setelah acara tari-tarian selesai, acara dilanjutkan ke acara perkenalan dari keluarga pihak calon mempelai pria. Itu yang pertama kalinya ini kakak kami yang di paling pinggir sini, kami silakan untuk memperkenalkan diri. Satu persatu dari pihak keluarga calon mempelai pria memperkenalkan diri. Setelah perkenalan calon keluarga mempelai pria selesai, dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu acara peminangan. Di acara peminangan ini, keluarga calon mempelai pria menunjukkan barang-barang yang dibawa dan juga menunjukkan piring yang berisi beras, inilah yang disebut bisikurik.
mari kita buktikan bahwa itu ada piring pada saat itu. Bisik kurik adalah tanda bukti dari calon mempelai pria. Dan menindaklanjuti piring itu, memang kami waktu itu memang sepakat bahwa piring ini diinformasikan, katakan yang piring bisik kurik. Melanjutkan, merestui. Di sini, keluarga calon mempelai pria menjelaskan dan menerangkan kepada keluarga calon mempelai wanita tentang barang-barang yang mereka bawa. Akhirnya adalah untuk mengantarkan secara kami ini ke jenjang perkawinan. Jadi, adat dayak mana? Setelah acara peminangan selesai, dilanjutkan ke acara pemenuhan hukum adat. Di acara hukum adat ini, ada beberapa hukum yang akan dibayar oleh kedua belah pihak calon mempelai. Kemudian tiga, tipak pisis giling pinang, sambudite sambulungkung, sama sepak kibek jamak wea, barang bahan makanan yang disediakan bagi para mangkir. Nilai 3 real yang disediakan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang nilai 150 ribu. Hukum yang dibayar pun berupa mata uang real dan bisa juga diganti dengan mata uang rupiah. Keluarga calon mempelai pria bersedia untuk membayar hukum-hukum adat tersebut, tetapi dengan syarat calon mempelai wanitanya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Dan untuk memenuhi syarat keluarga calon mempelai pria, keluarga calon mempelai wanita akan mengeluarkan calon mempelai wanita dengan meminta kembali bantuan para wadian sanggar. Inilah yang disebut dengan acara Imurung Juwe. Di acara ini, para wadian akan mencarikan calon mempelai wanita yang disebut Burung Juwe. Yang sebelah sini, sebelum para wadian mencarikan Burung Juwe, di sini wadian terlebih dahulu akan memperkenalkan orang tua dari kedua calon mempelai. Tapi beliau kurang sehat. Dan inilah mereka yang sebelah sana, orang tua dari pihak perempuan. Luar biasa kita melihat dari tampraut wajah mereka sangat luar biasa. Sangat untuk luar menambah sukacita, di sini wadian akan bercanda dengan orang tua kedua mempelai. Profesi mereka sudah kita ketahui. Apa pekerjaan mereka, tapi bakat yang terpendam tidak ada bapak ibu hadirin sekalian tahu. Walaupun kami dibuntut sudah mengetahui inilah mereka. Semuanya jeblosan Indonesian Idol tahun 89. Dan setelah itu orang tua beserta keluarga mempelai diajak berjoget oleh para wadian. Lagu yang dinyanyikan pun adalah lagu khas suku Dayak, yaitu lagu Karungut. Di sini, keluarga dan juga kerabat ikut berjoget bersama. Paling pertama, Mbak Rehlaran, Alin Silvia Maharani.
Setelah berjoget, para wadian memperkenalkan diri. Bahwa mereka memanggil kami sesuai dengan permintaan. Selanjutnya para wadian akan melaksanakan tugas mereka, yaitu mencari burung juwe. Lewat keluarga dan lewat mantir, mereka ingin mencari pasangan yang disebut dengan burung harwe atau burung juwe. Inilah kita orang Dayak. Dayak ini kita anak Jawa, nanya pasang kompor. Ya belum takkan ku tanya yang sana lupa. Di sini, wadian mengambil salah satu penonton wanita untuk dibawa ke pelaminan. Ini kami malipinan. Amun peninung nenak, bulu niti kinan sabitin. Amun ninung bulu mencet. Wanita itu akan disandingkan dengan calon mempelai pria. Dan calon mempelai pria ditanya oleh wadian, apakah ini burung juwe yang dicari. Apabila wanita ini bukan burung juwe yang dicari, wadian akan membawa wanita itu. Kita berdua baru ketemu sekarang, saya sangat kenal dengan kamu. Saya tahu bahwa kamu di sini, walaupun kamu gak nunjuk, saya tahu bahwa kamu jelas. Dan saya sangat yakin karena bahwa kamu pakai laki-laki. Jangan mengganggu kakek, ini lagi urusan. Ayo. Jadi pada malam hari ini kita perlu kenalan dengan siapa namanya? Madu. Wanita ini juga akan diajak bercanda oleh wadian. Nama kamu Madu, kenalan, Doni. Wadian pun memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih kepada wanita itu. Berapapun nilai itu jangan kamu nolak. Itu menyangkut tentang adat. Dan sudah aku catat nomor HP. Kocok 852 itu awal dari nomor HP saya. Kalau madu malu bertatap muka, lebih baik kita ketemu di dunia yang lainnya. Ayo ini calon foto yang kata Facebook. Selanjutnya, wadian mencari lagi seorang wanita untuk dibawa ke pelaminan. Dan wadian bertanya lagi kepada calon mempelai pria. Dan sekali lagi calon mempelai pria menjawab, ini wanita bukan burung juwe yang dicari. Lalu wanita ini dibawa kembali. Dengan
kira punya ini yang mengidap waris mudahnya. Selanjutnya, Wadian akan mencari lagi seorang wanita untuk dibawa ke pelaminan. Lalu, wanita ini pun akan disandingkan lagi dengan calon mempelai pria. Saya lihat potongannya dari rambutnya dan kulitnya, ini keturunan luar negeri. Saya orang Prancis, ibu ini. Saya orang Inggris, saya juga, karena dia memang putih. Luar biasa, inilah kita orang Dayak kulit. Tapi belum tahu kenapa begini orang Dayak. Jangan menganggap bahwa Dayak itu hanya satu, karena kita di Kalimantan 400 suku ya. Dan sekali lagi Wadian akan bertanya kepada calon mempelai pria. Ternyata wanita ini pun masih bukan burung jue yang dicari. Lalu, wanita ini dibawa kembali. Burung gelap amat menarik. Terbang hingga di kayu yang banyak ranting. Pada malam hari ini, saya sangat merasa beruntung bertemu adinda ini yang sangat cantik dan tidak kalah cantiknya daripada si Ayu Tinyu ini. Ada yang burung dengan tapi apa boleh buat kerewun dan pertemuan dan jawab berpisahan. Lalu wanita ini pun diantar kembali. Tanamkan jor di atas gunung, tanam melati di tepi lembah. Biarpun bumi hancur langit tergunung, nyanyi kita berdua jangan berubah. Selanjutnya, Wadian akan melaksanakan tugas mereka, yaitu menjemput calon mempelai wanita yang disebut burung jue. Calon mempelai wanita pun dibawa keluar dari rumah. Calon mempelai wanita perlahan-lahan berjalan sambil diiringi tari-tarian. Di sini para wadian juga membawa sebatang pohon yang dihiasi bunga-bunga dan juga uang. Calon mempelai pria juga dibawa turun dari pelaminan. Calon mempelai wanita dan pria dibawa berkeliling. Lalu, kedua calon mempelai berdiri di samping sebatang pohon. Pohon ini disebut Gunung Perak. Karena seperti ini, buluh.
Gunung Perak ini adalah merupakan simbol pengharapan dan cita-cita. Itu burung beo juga. Yang dicari tadi adalah burung tiung, burung burung harwe atau burung jue. Pasti kompak lain, kompak. Wadian pun akan bertanya kembali, apakah wanita yang dibawa oleh para wadian ini burung jua yang dicari. Jadi pada malam hari ini kalau dia ada acaranya belum gugup. Pak Nyohe, main-main aja ini. Hanya, itu gue nak. Hanya budas atau cekat hanya? Hanya budas. Teh ketun ini ngelah, minang malam pare semende pada ketun. Artinya teh pihak bawi, bahwa iye menyebut hanya ete iye. Wah, iye budas. Dan akhirnya wanita yang dibawa ini adalah burung jue yang dicari oleh calon mempelai pria. Untuk terakhir, kecuali maut mau bisa nolong. Jadi untuk itu aku lakuin nama Hanemindri, Miyati. Setelah burung jua yang dicari sudah ditemukan, wadian mengajak keluarga beserta kerabat untuk menari bersama. Di sini, calon mempelai wanita dan pria bersama-sama keluarga mengelilingi Gunung Perak sambil menari. Mana saya? Selanjutnya para wadian akan menghibur kedua calon mempelai dan keluarga dengan tari-tarian. Thank you.
Setelah acara tari-tarian selesai, disambung dengan atraksi yang disebut Balian Bulat. Di atraksi Balian Bulat ini, penari pria akan melipat-lipat kaki mereka ke kepala dan melipat tubuh mereka hingga menjadi bulat. Setelah selesai atraksi Balian Bulat, maka berakhirlah sudah acara Burung Jue. Selanjutnya, kami berjanji sebagai berikut. Satu. Acara selanjutnya yaitu, kedua mempelai akan membacakan janji nikah. Surat perjanjian nikah dibaca di hadapan orang tua, saksi, dan mantir adat. Setelah pembacaan janji nikah dan penanda tanganan surat nikah, acara dilanjutkan ke acara penyerahan barang peminangan. Barang peminangan diserahkan oleh orang tua mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita. Karena ini setiap ada acara pernikahan pasti ada kegiatan seperti ini. Dan memasuki acara yang terakhir yaitu acara turus sajak. Dalam acara turus tajak ini, kedua mempelai akan diberi nasihat, diberi arahan, dan diberi pesan-pesan oleh keluarga mereka. Dengan berakhirnya acara turus tajak ini, maka berakhir juga rangkaian acara prosesi pernikahan adat.